Menyambut hari jadi ke-209 Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung bersama Forum Bandung Sehat menggelar Bersih Bandung Jilid 2 pada Minggu 15 September 2019. Bersih Bandung kali ini digelar di seluruh wilayah Kota Bandung. Bandung Bersih Jilid 2 akan digelar dua kali, yaitu Minggu 15 September dan Sabtu 21 September pekan depan. Program Bersih Bandung Jilid 2 mengusung tema peduli taman dan 100% oven defecation free ODIF. Seluruh kecamatan terlibat dalam Bersih Bandung. Setiap kecamatan fokus bebersih di kewilayahan masing-masing. Di wilayah Kecamatan Antapani, program Bersih Bandung dipimpin langsung oleh Camat Antapani, Dr. Randa Rahmawati Mulia MSI. Kegiatan bersih dibuka dengan upacara yang diikuti oleh jajaran pemerintah Kecamatan Antapani, tokoh masyarakat, ormas serta masyarakat Kecamatan Antapani. Kegiatan Bersih Bandung difokuskan di Taman Gasmin atau Gazebo Mini. Uniknya pengelolaan taman ini dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan jumlah kelurahan di Kecamatan Antapani. Masing-masing kelurahan bertugas memelihara di 4 bagian tersebut. Selepas upacara, segenap masyarakat, jajaran pemerintah kecamatan serta ormas di Kecamatan Antapani melakukan pembersihan serta pemeliharaan Taman Gasmin. Sampah-sampah yang berserakan dikumpulkan, kemudian dibuang ke tempat yang telah ditentukan. Warga sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Acara Bersih Bandung merupakan bentuk dukungan terhadap program Kang Pisman atau Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah. Saya Rahmawati Mulia, Camat Antapani beserta jajaran mengucapkan selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-209. Mari kita sukseskan Bersih Bandung 2, rawat dan jaga taman kita, dukung Kota Bandung 100% UDM. Bersih kotanya, bersih hatinya, Bandung murah, yes, yes, yes. Tim Liputan, Bandung TV.